Oke, silakan Bu Nurasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam guru, Bapak guru hebat semuanya. Maaf Bu Nurasya, kayaknya kurang kurang ini. Suaranya kurang masuk. Speaker saya Pak kayaknya Pak. Oh ya, speakernya. Oke, baik-baik. Ya, baik. Mungkin bisa diganti ke Bapak aja. Oh, enggak. Tinggal agak teriak dikit aja. Mohon maaf. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir dalam video conference kita MGMP yang ke-11. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas walaupun masih pelajaran ya. Ya, tetap ya semangat Bapak Ibu semua ya. Nah, hari ini kita ada dua agenda untuk MGMP. Yang pertama mengenai paparan tentang Google Suite for Education dan yang kedua tentang diseminasi AKM dari Kemdikbud. Untuk yang pertama, ini kebetulan data ada Pak Helmi selaku koordinator MGMP kita. Mungkin dari Pak Helmi bisa berikan kata sambutan di awal semester genap ini ya Pak. Dan tempatnya kami persilakan untuk Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita di MGMP yang kedua ini ya. Kemarin yang pertama, mohon maaf sekali lagi pada kawan-kawan yang berada di Kota Batam. Saya sih pinginnya ada sekali kita ngumpul yang saya biasanya SMA 3, SMA 1, kemudian SMA 5 dan SMA Maitra Wira. Itu yang biasanya bisa, tapi itu tergantung nantilah kita koordinasi kalau apakah ruang itu bisa kita pakai atau tidak. Terima kasih kepada Pak Isam yang luar biasa ini membuat program-program dan pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita di warga matematika sekota Batam ini bisa menjalani silaturahmi sambil kita belajar banyak tentang persiapan kita menghadapi AKM tahun 2021, walaupun ada dengar berita-berita, jadi apa tidaknya itu nanti urusan lain lah. Yang penting kita belajar dulu, karena membuat soal AKM ini gampang-gampang susah gitu. Apalagi mengajarkan anak dengan kombinasi yang luar biasa sebenarnya. Mungkin kalau sudah biasa kita nggak terlalu sulit, takutnya karena belum biasa ini aja. Mungkin itu aja lah, mungkin nanti kalau seandainya ada masukan saya langsung chat Pak Isam aja lah. Terima kasih lah Pak Isam dan kawan-kawan semuanya yang dari pengurus MGMP Matematika. Semoga MGMP Matematika ini tetap jaya selalu dan terdepanlah dalam hal kemajuan informasi terbaru. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan tentang Google Suite for Education atau akun belajar.id oleh Bu Hermawati. Pada Bu Hermawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hisham dan Bu Noraisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebenarnya yang ikut pelatihan Google Suite for Education itu kita ada empat. Ada saya, ada Bu Fitri, ada Bu Noraisa, dan Bu Risna.
Jadi nanti seandainya yang saya paparkan nanti ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dikoreksi. Ini langsung bisa share konten ya, Pak? Baik-baik. Bentar. Oke, silakan, Bu. Cara mengaktifkan akun belajar.id yang kemarin saya kirimkan di grup, itu ada cara mengaktifasi akun belajar.id, Bapak Ibu. Jadi, maaf, nampak ya ini, Pak? Nampak, oke. Oke. Jadi, Kemdikbud tahun ini bekerja sama dengan Google mengadakan, ada aplikasi Google for Education yang akunnya dibikinkan oleh Kemdikbud untuk semua guru dan siswa. Mengapa akun belajar.id? Karena untuk guru dan siswa itu mudah digunakan, aman, dan ada fitur kolaboratif. Artinya untuk kita belajar online, kita tetap bisa kerja kelompok. Kalau untuk pemimpin dan tim IT bisa dapat diakses untuk semua. Bagaimana cara aktivasi akun belajar.id? Tinggal kita buka gmail.com, kita menggunakan akun yang kita dapatkan dari operator Dapodik di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita setujui, baru kita ganti password. Kelebihan akun belajar.id adalah penyimpanan data tanpa batas. Kalau yang biasanya di drive kita itu 15 GB, kalau ini tidak terbatas. Fitur-fiturnya lebih canggih, artinya ada Google Chat di situ. Dan dia aman dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, kalau akun pribadi itu ada 15 GB maksimal. Kalau belajar.id tanpa batas. Ini ada drive pada akun pribadi, itu ada My Drive saja. Tapi kalau di akun G Suite atau belajar.id, dia ada share drive atau ada drive bersama. Fitur Google Meet, itu kalau sebelumnya itu tidak ada angkat tangan. Seperti ini ya, kosong, tidak ada untuk merekam. Nah, sedangkan di akun G Suite itu sekarang ada fitur angkat tangan dan untuk merekam, sekaligus ada papan tulisnya. Video call di Google Classroom itu ada, kalau ada di akun pribadi itu ada, kalau kita buka Google Classroom dia hanya kode kelas, tetapi kalau ada kita memakai akun G Suite, itu ada link Google Meet-nya. Jadi anak-anak bisa langsung masuk di sini tanpa gurunya masuk dulu. Jadi anak-anak sudah kumpul di Meet itu sendiri. Kapasitas Google Classroom itu ada maksimal 20 guru dan 250 siswa. Dan di sini biasa saja, tidak ada fitur untuk mengundang wali murid sebagai laporan. Sedangkan di akun G Suite itu maksimal 20 guru dan 1000 siswa, serta dia ada undang wali di sini. Jadi bisa laporan di Google Classroom, semua tugas dan nilai bisa langsung kita kirimkan. Jadi otomatis langsung kita kirimkan ke email orang tua. Di sini kalau akun pribadi itu kelas yang bisa kita gunakan, maksimal 30 kelas yang kita buat, sedang di akun G Suite itu tidak terbatas. Penugasan di Classroom itu akun pribadi seperti ini biasa, tetapi tidak dapat terkunci, jadi tidak ada mode terkuncinya dari Chromebook. Jadi kalau memang ada yang tanya Chromebook itu dari mana, itu yang bisa hanya Dapodik Bapak Ibu. Nah, sedangkan ini langsung tidak dapat import nilai dari Google Form. Google Formulir maksud saya. Jadi kalau di akun G Suite itu bisa terkunci dengan Chromebook. Jadi otomatis terkunci, tetapi kita harus berhubungan dengan operator Dapodik. Import nilai bisa langsung link ke Google Formulir seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini langsung ada
nilainya langsung masuk di Google Classroom. Memindahkan data dari akun pribadi ke @belajar.id. Jadi kalau saya punya akun yang lama, Gmail pribadi, ini caranya Bapak Ibu, tinggal memindahkan, di-download, langsung kita pindahkan. Jadi ini ada langkah-langkahnya, kita masuk dulu ke akun G Suite kita, baru tombol, ini ada Google Drive, kita baru upload file, jadi file yang kita di akun pribadi tadi bisa pindah ke akun yang belajar.id. Masalah pembelajaran jarak jauh, ini kan data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Nah, untuk akun belajar.id, dia bisa di mana saja dan di perangkat apapun. Kalau data rusak atau hilang karena virus, ini masih tersimpan. Karena semua fitur, itu kalau seandainya kita lupa merekam, dia otomatis terekam. Jadi, kalau memori laptop penuh, dia langsung ada di drive. Jadi, otomatis. Jadi, waktu kita meet, langsung kita misalnya merekam, dia otomatis langsung lari ke drive kita. Jadi, apa bedanya Google for Education ini? Jadi, bisa belajar di mana saja, simple, aman, bermanfaat, dan kelas online-nya yang mudah. Jadi, cara membuat kelas juga mudah seperti biasanya. Google Suite for Education, ini fiturnya penyimpanan tanpa batas, bebas virus, dan keamanan berlapis. Jadi yang sudah menggunakan Google itu ada 140 juta pendidik dan siswa. Itu terhitung dari bulan Juni 2020. Ini ada Classroom. Hari ini saya ingin menunjukkan, misalnya ini. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Artinya, teknologi memang tidak akan pernah menggantikan guru, namun guru yang tidak tahu cara menggunakan teknologi secara efektif akan tergantikan oleh teknologi itu sendiri. Jadi, kita mengikuti perkembangan zaman, Bapak Ibu. Jadi, Google for Education ini dari belajar ke inspirasi. Jadi kita guru sebagai bisa menjadi trainer, bisa menjadi pelatih, bisa jadi inovator. Nah, ini fitur-fitur yang ada di akun belajar.id. Jadi intinya kalau ada kita membuka akun, nanti kita intinya ada di titik 9 ini Bapak Ibu. Jadi titik 9 ini kita klik, dia akan muncul semua yang fitur-fitur di Google. Jadi ada akun kita, ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, ada dokumen, dan sebagainya. Ini ada grup, ini grup sesama akun belajar.id. Jadi akun belajar itu ada SD, SMP, SMA, SMK. Jadi khusus misalnya kita mengkelompokkan di guru.sma.belajar.id. Jadi kita berkumpul di satu grup di SMA seluruh Indonesia. Bisa di sini. Ada Jamboard. Jamboard ini titik apa papan tulis online yang disediakan oleh Google. Contoh aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran itu ada Rumah Belajar. Jadi anak-anak pun bisa mengakses ini semua secara gratis juga. Jadi ada Google Slide, Google Doc, ada ini kan Akademi, ada Pintaria, ada macam-macam seperti ini. Jadi anak-anak bisa membuka Zenius dengan syarat membuka dengan akun belajar.id. Ini drive saya, kalau drive biasa, drive Gmail biasa itu kan ada drive saya saja dibagikan kepada saya dan penyimpanan dibatasi sampai 15 GB. Tetapi kalau di drive GSE itu ada drive bersama Bapak Ibu, jadi ada bedanya. Penyimpanannya ini ada punya saya sudah 550 MB, tetapi dia belum error, jadi tidak ada peringatan, artinya memang tidak terbatas. Sekarang Gmail pada
biasa, ini Gmail saya pribadi. Jadi ada kotak masuk seperti biasa seperti ini. Tetapi kalau pada Gmail di GSA itu bisa kita kategorikan ya seperti ini. Yang Google pribadi bisa juga kita tambahkan. Ini misalnya saya tambahkan Ibu Lidiana dari Meral Karimun, ini saya kasih tanda. Jadi kenapa kok saya kasih tanda? Jadi apapun saya mendapatkan email dari Bu Lidiana ini pasti sudah langsung tandai kuning. Jadi saya tahu, oh Bu Lidiana email ke saya. Seperti itu. Jadi apa bedanya di Google Suite Education itu ada chat, ada room, ada new meeting, ada my meeting. Jadi bedanya ada di sini Bapak Ibu, ada chat bersama, ada room. Bisa juga isi kita translate, misalnya kita isi dapat email dari luar negeri, bisa kita jadikan bahasa Indonesia. Ini contoh dari Google Dokumen. Google Dokumen seperti ini bentuknya Bapak Ibu, dia ada bagikan, artinya seluruh aplikasi itu ada di GSA, itu ada Google Dokumen, ada yang bisa kolaborasi, Google Dokumen, Google Slide, Google, ada Google Sheet. Nah, bedanya ini Bapak Ibu, jadi misalnya kalau kita menulis di dokumen pakai dengan menggunakan akun, dia bagikan, ada bagikannya. Jadi kita anak-anak bisa menulis bersama di sini. Jadi misalnya kerja kelompok itu bisa di satu file. Bisa juga misalnya saya tulis di sini pantai di Batam, otomatis ada gambar-gambar di sini. Sebagai referensi bisa kita tarik gambar ini menjadi di kertas kita ini. Ada webnya, ada drive-nya. Jadi apa saja yang kita bisa cari di sini bisa kita tampilkan di sini. Membagikannya bisa sebagai editor, bisa hanya melihat saja. Jadi kalau anak-anak bisa mengedit ya kita style dengan edit. Ini contoh punya saya Google. Ini ada Google Slide. Ini namanya Google Slide Bapak Ibu. Jadi bisa juga dibagikan. Dibagikan itu artinya anak-anak juga menggunakan secara bersama, secara online. Contohnya ini adalah Google Slide yang saya bikin. Jadi ada kolaborasi kelas ini awal Januari. Jadi 4 Januari saya begitu siap pelatihan, langsung saya coba di anak-anak menggunakan Google Slide. Ini contohnya. Ini Google Form, Google Formulir, itu seperti biasa. Nah, di sini kelebihannya ya kalau kita membuat absen, absensi kelas. Misalnya saya mengajar 6 kelas. Jadi saya tidak perlu membuat Google Form sebanyak 6 kali, tetapi bisa satu kali saja dengan ada kita memakai yang bagian-bagian ini. Nah, nanti bisa dilanjutkan sampailah hanya cukup satu Google Formulir. Ini adalah bentuk dari Google Sheet. Google Sheet itu mirip dengan Excel, tetapi dia bisa dibagikan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi anak-anak pun bisa mengisi ini. Jadi berbarengan ngisi bisa. Ini tampilan dari Google Meet. Ini saya waktu meeting. Jadi ini ada papan tulis, ada rekam rapat yang tadi saya bilang, ada angkat tangan di sini. Ini kapan bisa kita pakai? Ini kalau kita waktu meeting, kita ada titik tiga ini kita klik nanti keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari Jamboard atau papan tulis online di Google. Ini contohnya, ini anak-anak yang bergabung di papan tulis saya. Berarti ini ada 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 orang yang sedang bergabung dengan saya di papan tulis saya. Ini adalah tulisan anak-anak Bapak Ibu. Nah, yang saya bagikan. Waktu belajar. Ini adalah Google Calendar. Jadi ada jadwal-jadwal di Google Classroom bisa kita buat di sini, di Google Calendar, biar rapi. Jadi untuk pengingat atau sebagai diare kita. Ini adalah contoh Google Sheet
Google Sheet yang saya buat itu selalu ada publikasi ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa anak-anak pun bisa melihat ini sebagai editor bisa juga. Ini adalah tampilan Google Classroom saya dengan menggunakan akun GSA. Di sini ada link Meet. Jadi anak-anak setiap hari saya tidak perlu mengingatkan untuk masuk ke kelas. Mereka tinggal klik link Meet ini, mereka sudah masuk ke dalam tanpa kita. Jadi biasanya kalau biasa Meet biasa itu kan anak-anak minta izin dulu sama kita. Jadi kita terganggu kadang. Jadi mereka langsung masuk tanpa minta izin kita. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, ada di sini saya mengundang, ada undang wali murid. Jadi otomatis anak ini kalau mendapatkan nilai berapapun, tugas apapun, wali murid akan tahu. Nah, penyimpanan di sini aman, tidak terbatas. Ini bedanya, akses buka, share, dan edit di mana saja. Kelola otomatis. Ini yang bisa berkolaborasi atau kerja bareng-bareng. Itu ada dokumen, ada sheet, ada slide. Yang bisa mengedit sama-sama. Ada fitur chat, Google Meet, dan Classroom. Membangun kolaborasi konten bersama. Ini maksudnya misalnya kemarin saya bikin kerja kelompok. Misalnya kelompok 1 saya kasih slide 1. Jadi ada file slide 1. Jadi mereka bisa kerjasama atau menuliskan sesuatu di situ bersama-sama. Mengeliminasi perbedaan versi. Yang ini bekerja lebih cepat. Jadi kenapa bekerja dengan pintar? Karena anak-anak menggunakan slide-nya masing-masing. Berarti bisa artinya anak-anak di slide ini bekerja sama bisa atau bergotong royong, bisa menghargai satu sama lain karena slide 1 dengan slide 2, misalnya slide pertama untuk AD, slide kedua ada Ika misalnya. Jadi Ika ini misalnya usil, dia menggunakan slide AD tadi, itu bisa kita lihat. Jadi dari history bisa kita lihat, berarti anak ini usil ke slide-nya AD tadi. Semua teratur dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan dan real time. Silakan manfaatkan Google Suite for Education karena sampai bulan Juni batasnya, kalau tidak kita aktifkan maka dia akan hangus. Jadi kalau hari ini kita bisa aktifkan, jadi insya Allah dia tidak akan hangus dengan sendirinya. Itu janji dari Kemdikbud. Ya, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Herma atas penyampaian tentang GSA-nya, ya, Google Suite for Education. Ya benar kata Bu Herma, kalau sudah punya akun itu segera diaktifkan. Ibaratnya ini hampir sama dengan Office 365 ya Pak Isam ya? Iya. Jadi ibaratnya Office Microsoft sama Google ini saing-saingan gitu kan. Kalau di 365 dia kasih drive 5 tera, nah Google kasih drive-nya sampai unlimited gitu. Fitur-fiturnya hampir sama kalau saya bilang ya. Excel-nya apa ya, mungkin kalau di ini ada Microsoft Form-nya sama. Kemudian yang paling saya suka itu Google Calendar-nya juga. Google Calendar-nya itu bisa ngingatin kita. Kalau kita misalnya ada webinar ini, ya setidaknya mungkin 30 menit sebelum acara bisa pop up sama kita, kasih notifikasi. Kan? Daripada kita nulis-nulis handle di agenda, kitanya hilang juga lagi kan. Hilang-hilang semuanya. Kemudian apa lagi ya Bu Herma ya? Banyak manfaatnya Bu Herma ya? Banyak. Nanti ada informasi dari Kemdikbud, emang dari email akun belajar Bapak Ibu. Ya, Bu. Iya ya, sharing-sharing informasinya dari emailnya ada ya Bu Irma ya. Iya, Bu. Baik, baik. Semua sekolah belum pada tahu ini kali Bu Irma ya. Karena di sekolah saya cuma baru saya ngerjain.
kadang operator dapodiknya tuh nggak tahu gimana ngetik. Ya itu caranya yang saya kirim kemarin tuh ya Bu. Iya. Baik, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau bertanya untuk materi kita tentang GSA ini? Halo Bu Nur. Iya, suara kecil kali Bu. Halo Bu Nur. Iya. Agak dikeras. Iya. Halo. Kan Bu, silakan. Ya. Ini saya mau bertanya, kami dari sekolah kan, dari sekolah sudah dibuatkan di sekolah. Nah, katakan kita buat akun mal. Maka dari di sekolah sekolah kita bisa langsung masuk ke akun belajar ini. Terima kasih. Bu Nur Aisyah, bisa dijelaskan nggak gimana? Ah, kurang dengar saya. Halo. Ya. Di chat aja ya. Agak tinggi, Bu. Ini kami kan di sekolah sudah dibuatkan Google Sheet ya dari sekolah. Yeah. Nah, terus kalau kita mau ke ini ke akun belajar ID, apakah kita harus buat email baru atau dengan akun yang sudah dibuatkan itu bisa kita pakai? Oh iya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Akun itu sudah dibuatkan oleh Kemdikbud, jadi silakan kita tinggal pakai saja. Enggak, maksudnya akun pribadi Bu Rana, akun pribadi. Oh, kalau akun pribadi? Yang dibuatkan dari sekolah. Oh gitu. Iya. Iya, akun pribadi yang dibuatkan sekolah, dia tidak ada link dengan Kemdikbud Bu. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Jen. Silakan yang lain. Kadang ini Bu Herma memang di Office 365 juga sama-sama ya. Cuma di Office 365 ada whiteboard, di situ ada jamboard. Jadi kita bisa manfaatkan mana yang bagus gitu ya. Kalau dari apa di lapangan saya memang mendapatkan, kan mungkin masing-masing aplikasi kan ada kelemahan kelebihan ya. Di belajar ID ini dari data dapodik. Nah, data dapodik kalau dia salah sinkron dari sekolahnya, ada sekolah yang memang siswanya belum masuk. Semua gurunya juga belum masuk itu. Yang pertama, ada siswanya itu mendapat akun double. Nah, ini yang kendala yang di lapangan. Kemudian di sini karena platformnya kan digunakan se-Indonesia, mungkin pada suatu saat akan terjadi crash dan crowded gitu. Jadi ada sedikit gangguan gitu ya, karena di situ kan dipakai seluruh Indonesia. Ini mungkin yang terjadi di lapangan yang diamati. Kalau fitur-fiturnya sama seperti kalau papan tulis Pak, kalau Microsoft Whiteboard itu kan dulu saya pakai. Ya kan kita jadi gurunya sendiri yang menggunakan papan tulis. Kalau Jamboard ini satu papan tulis bisa untuk satu kelas. Jadi bisa misalnya kita suruh Meta nuliskan di papan tulis ini kayak yang tadi saya contohkan tadi, itu anak-anak yang menuliskan yang saya tunjuk. Jadi misalnya ada 3 soal, jadi mereka nulis sendiri masing-masing 3 orang. Nah itu nggak enaknya yaitu tadi Pak bisa berebut gitu aja, jadi susah. Tapi kalau di yang saya whiteboard.v itu sudah saya coba karena itu lebih efektif karena betul. Anak-anak hanya tahu papan tulis guru sama punya dia sendiri. Itu betul. Sih Pak kelebihannya.
Memang di Microsoft Whiteboard itu dia harus satu ini Bu, dia satu institusi, jadi masih masih belum ada perkembangan. Jadi satu institusi baru bisa bisa saling saling berkolaborasi. Oh gitu ya Pak. Institusi. Karena selama ini saya pakai saya aja yang bisa Pak. Iya, saya coba. Ya. Nah, semuanya ya. Saya pernah saya cari-cari waktu itu kan. Baik. Jadi semuanya saya coba. Oke, baik. Kita coba ini Microsoft Whiteboard-nya ya, saya coba ini. Di memang di Microsoft dia harus satu institusi, terus kalaupun sama. Nah, ini Bapak Ibu bisa mungkin kalau saya enggak satu institusi, saya pribadi mungkin ya, Pak. Ya, baik-baik. Nah, seperti ini Bapak-Ibu nih. Kayak sini awalnya seperti apa, kita buka meeting kan hanya satu grup. Habis itu di-upgrade lagi dengan membuat grup yang lain. Nah, ini contoh kolaborasinya. Ini sudah ada nyoret 2X sampai ini. Jadi sama ya, semisal. Dan ini juga bisa menampilkan teks juga, bla bla bla. Atau nampilkan gambar, import gambar dari sini. Iya. Jadi ini bisa berkolaborasi dengan tergantung ini ya settingannya. Kalau dia di sini maaf nampak Bapak Ibu? Nampak Mas. Oh ya, oke. Whiteboard saya nampak ya? Saya kok nampak. Oke, baik. Jadi di sini settingannya di sini, kalau dia other participant kan edit, berarti edit. Kalau nggak bisa edit, saya giniin. Bisa juga nanti diekspor sama seperti Zoom. Jadi memang sepertinya semuanya itu berlomba-lomba untuk. Oh ini kan dia bisa kolaborasi karena ada satu institusi ya Pak? Ya betul. Oh. Ya. Tapi coba yang di luar institusi coba yang. Saya karena pribadi nggak bisa, Pak. Oh. Ya ini kan sama-sama guru ya, seperti ini saya coba di apa settingannya, order person dan sebagainya. Ada export image. Ini fitur-fitur yang baru ini, Bu. Jadi kayak gini membuat apa gambar-gambar dan sebagainya bisa di sini. Oke. Ini salah satu contohnya. Juga include sound. Jadi di Microsoft juga sama-sama berkembang itu ya. Jadi cuma bedanya Google Google Suite itu lebih apa ya? Lebih melobi Kemdikbud ya. Daripada Microsoft gitu ya. Kan duluan ini ya. Saya dapat informasi dari pusat duluan Google yang ini yang melobi, jadi Google duluan. Seumpama Kemdikbud itu Office 365 itu melobinya lebih dulu, malah bagus juga. Microsoft terlalu berat Pak. Ya, sekolah betul. Kami nggak bisa. Ya, memang jaringannya kenapa dia kok berat? Itu sistem dari jaringannya dari Microsoft ini. Memang pengamanannya tingkat tinggi Bu, sehingga perlu ada fitur-fitur apa yang pengamanannya biar tidak dihack, biar tidak masuk apa pihak ketiga tidak masukkan virus seperti itu. Makanya ada kayak semacam security-securitynya. Namun kalau sudah dia sudah trust, maksudnya dalam satu ini, dalam satu institusi itu udah lancar aja semua Bu. Ya, kalau misalkan di Bu Herma kan. Karena pakai guru inovatif dan yang lainnya kan nggak pakai guru inovatif ya, maksudnya pakai email biasa dan sebagainya, itu lebih berat security-nya dari situ. Oke, secara umum kita memang harus ikuti semuanya ya. Jadi saya ini juga di apa keperluan asesor untuk guru penggerak juga pakai Google Suite Bu. Tapi saya ininya beda. Nah, ini. Misalkan ini saya sudah ada ID-nya juga, Bapak Ibu juga. Oh, ini saya cuma.
Oke. Kelihatan ya, Bu? Oh, ini. Belum, Pak. Bentar. Oke. Nah, ini saya sudah. Nah, ini ada grup pengguna dan sebagainya. Nah, ini belajar ID, saya sudah aktif nih belajar ID. Jadi Bapak Ibu, kalau mengubah dari ini tinggal ini aja. Klik gambarnya, nanti tinggal mana yang email kita, gitu ya. Kalau pindah ke sini asesor dan sebagainya. Oke. Kita pelajari semua. Ya, itu kendala-kendalanya mudah-mudahan bisa di ini yang mana yang bagus kita pakai ya. Dan sebagainya. Jadi untuk keuntungan pembelajaran. Oke, mungkin itu Bu, dikembalikan ke Bu Nurasya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Ini ada yang raise hand, Bu Lamtiul. Oh, ya, ada yang mau ditanyakan, Bu? Ya, silakan Bu Lamtiul. Kira ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sudah kedengaran ya, Bapak Ibu? Dengar, silakan. Oke. Saya ulangi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saya Lamtiur Marbun dari SMA Negeri 4 Batam. Nah, yang saya mau tanyakan, kebetulan SMA 4 itu sudah memakai dari semester ganjil kemarin, sudah menggunakan yang sudah bergabung dengan Google Suite, tetapi akunnya bukan akun yang ini, sch.id. sch.id, saya lihat tadi pemaparannya Bu Herma sedikit banyak banyak yang mirip, tetapi lebih luas yang ini, yang belajar.id ini, lebih banyak itu daripada yang kami pakai ini. Pertanyaan saya, apakah bisa ketika kami beralih ke sana, kami pakai dua-dua gitu? Karena ini kan .id juga yang itu, atau kami pakai yang ini, atau seandainya kami tidak bergabung ke situ, kira-kira seperti apa gitu loh. Karena saya tanya kemarin dapodi kami, enggak bisa gitu. Jadi saya juga bingung sebenarnya gitu. Gimana Pak? Iya. Baik Bu, ini kendala kami juga di Semansa itu ada semansa.sch.id. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama GSE, cuma kalau di belajar.id itu kan segala informasi dari Kemdikbud ke sana semua. Jadi kami kalau di Semansa, kami sikapi gimana caranya. Jadi anak-anak masuknya di belajar.id kita juga, tapi ada sesuatu yang bisa beberapa bagian kita bergabung di semansa.sch.id. Jadi istilahnya dua-duanya bisa kita pakai. Kalau Google Classroom-nya memang ada kelebihan sedikit di belajar.id. Itu saja, Ibu. Jadi dua-duanya bisa dipakai, tetapi alangkah bagusnya kalau kita ya kita bagi-bagi juga lah. Jadi ada satu kapan kita bisa memakai belajar.id, kapan bisa pakai sch.id. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Oke. Silakan, Bu. Bu Nurasya. Ada lagi, Bu Lamtiur. Oh, Bu Lamtiur. Sudah ya. Jadi memang berbeda sistem itu ya antara yang satunya. Bahkan bisa juga ada tiga sistem. Jadi punyanya pribadi yang pakai Gmail, bisa punyanya yang sch.id, bisa juga belajar.id. Jadi ada pengalaman Pak di classroom kemarin, anak-anak kan ada yang di kelas 10-11 itu kan dikasih akun sch.id. Dia agak susah memang karena ya itu tadi, karena tidak difasilitasi Kemdikbud, itu saja. Sedangkan yang kelas 12 mereka daftar LTMPT kan dari belajar.id juga yang saya lihat. Jadi banyak memang, jadi kebijaksanaan sekolah saja kalau menurut saya. Jadi kapan misalnya bikin grupnya di emailnya, misalnya kami di Semansa sch.id kami pakai untuk di Dapodik atau di, bukan Dapodik, di mana itu Pak? Yang info GTK. Nah, kami memakai sch.id
Untuk GTK. Ya, jadi ada beberapa yang kita bagi di sca.id, sementara di belajar.id kita pakai di Classroom. Jujur di SMA 1 itu ada 3, Pak. Belum lagi LMS. LMS, jadi guru-guru masing-masing dibebaskan memang selama ini. Jadi khusus yang belajar.id kita daripada itu hangus akunnya, ya sudah kita pakai sesekali. Jadi jujur tidak, kita ya mana yang enak tadi Pak Isam bilang, mana yang nyaman untuk kita pakai. Asal yang Kemdikbud yang wajib ini kita juga aktif juga gitu saja, Ibu, kalau menurut saya. Terima kasih. Seperti ini juga ya, kita melakukan meeting ini pakai Microsoft Teams, jadi bisa Bapak Ibu bisa lihat fitur-fiturnya, mengkolaborasikan antara kawan satu dengan kawan yang lain, dan ada juga breakout room ya. Ini breakout room. Kalau misalkan ada kelompok gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya coba breakout room di sini. Roomnya mau dibikin berapa? 35, berarti bikin 7. Saya bikin 7. Nah, nanti langsung create room masuk ke 7 itu. Nah, ini apa yang sebelumnya nggak ada fitur-fitur seperti ini akan masuk gitu ke masing-masing. Nah, kita coba ya. Mungkin 1-2 menit ya untuk masuk ke room masing-masing. Nanti akan ketemu sama kawan-kawan guru. Ada 35 yang hadir. Jadi 7 kelompok berarti masing-masing dapat 5. Dan itu pun anak-anak nanti bisa berdiskusi di roomnya itu. Nah, jadi bisa jadi nanti di Google belajar ID bisa masuk juga menjadi berapa kelas dan sebagainya. Ini. Jadi ini Bapak Ibu, ada kalender juga sama semua seperti dikatakan Bu Herma, memang berat karena yaitu security-nya, keamanannya, apalagi kalau berada di beda-beda. Nah, ini Bapak Ibu bisa say hello ya ke masing-masing ruangan ini ya. Contohnya. Oke, ada sudah masuk ke ini, ke roomnya. Sudah masuk ya Bapak Ibu dan bisa ngobrol di masing-masing roomnya. Ya. Dan itu diacak secara sistem. Diacak secara sistem. Sedangkan guru di sini bisa masuk ke masing-masing room. Misalkan saya masuk ke masing-masing room. Oh, mereka bikin break up, Pandu. Iya, betul. Nah. Jadi ini bagus untuk anak-anak kalau misalkan kita mengandalkan diskusi ya. Oke, silakan diskusi di roomnya masing-masing. Dan gurunya bisa melihat ke masing-masing room ini. Nah, ini roomnya lagi berjalan nih. Room 1 ada Pak Bu Juliani, terus Pak Paskalis, terus Muhammad Iksan, dan sebagainya. Pak Yulianto, Bu Maya, dan sebagainya. Jadi ini bisa. Dan guru masih bisa ngintip di masing-masing roomnya. Nih. Oke. Ya. Ini sudah kawan-kawan di roomnya nggak tahu ada apa, kita bisa masuk guru sebagai guru. Saya coba masuk ke roomnya ya, ke room 1 ada Bu Juliani, Pak Paksalis. Oke, dan ini keunggulannya lagi Bapak Ibu, saya close, saya tutup ya Bapak Ibu. Saya tutup. Ya, saya tutup semuanya kembali ke room utama. Mohon izin langsung saya potong. Semuanya kembali ke room utama.
Nah, ini kembali ke rumus utama semua. Jadi itu bisa Bapak Ibu bisa berkolaborasi untuk apa ya, mendiskusikan pada memang saat ruangan kelas virtual seperti ini lagi dan di samping itu Bapak Ibu di dokumennya sudah saya tutup closing. Jadi kembali semuanya ke grup awal. Sampai itu Bapak Ibu kita bisa melakukan banyak meeting nih. Kalau misalkan saat bersamaan ada meeting lagi di Microsoft Teams, kita bisa di sini pindah ke sebelahnya, ruang sebelahnya. Nah, seperti itu. Jadi ya semua teknologi semua ini kita manfaatkan aja semua yang ada. Oke, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Nurasia untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Isan atas pemaparan tadi ya. Dan Teams yang baru ya. Selanjutnya apa ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Oke, okay. Oh, kita lanjutkan ke ini ya, pembahasan AKM ya, mungkin sedikit ya. Termasuk ke disiminasi AKM, Kemdikbud, okay, Pak Isa langsung ya. Silakan Pak Isa. Terima kasih. Saya ke AKM dulu. Nah ini pengembangan AKM udah rangkuman secara keseluruhan yang saya ini yang saya amati apa-apa yang menurut kita penting. Ini banyak guru kita yang untuk mengikuti AKM, bimtek AKM dan untuk MGMP matematika posisi kita masih 5 posisi poinnya untuk keaktivitasannya. Mungkin Bapak Ibu bisa ngikuti bintek-bintek yang lain di guru. Oke. Nampak Bapak Ibu? Nampak, Pak. Halo, nampak ya? Oke, baik. Nampak, Pak. Ya. Oke. Nah. Pada pengimbasan AKM di sini, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, mungkin di masing-masing sekolah sudah banyak yang melakukan AKM di SMA 8 juga dan sebagainya. Di sini memang di AKM ini kan merupakan program pemerintah. Artinya pemerintah sudah mengevaluasi hasil PISA. Ya. Dari hasil PISA pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, ya, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Ya, setelah dianalisis, memang karena fokus tujuan kita adalah nilai jadinya, kan? Jadi bergeser yang tadinya kompetensi, padahal secara kurikulum memang mengejarkan kompetensi-kompetensi, tapi toh hasil akhir rule terakhirnya malah UN dengan UN itu baru berlomba-lomba ya, ada pemantapan dan segala macamnya untuk UN ini. Nah, untuk AKM mestinya sudah tidak ada seperti itu, cuma bagaimana cara merubah pembelajaran kita di kelas, bagaimana kita menggabungkan pembelajaran perjalanan nyata, pembelajaran kontekstual yang di sekitar kita ke dalam pembelajaran yang kita muat, seperti di matematika. Ini konsep asesmen nasional di sini. Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Jadi dia tidak berfokus ke nilai siswa lagi sebagai objeknya, makanya AKM itu dilaksanakan di pertengahan ya, di pertengahan di
pertengahan SMP, pertengahan SMA, ya. Jadi tidak kelas 11, kelas 8 untuk AKM. Karena setelah itu ada proses perbaikan atau pengevaluasi terhadap sekolah bagaimana pembelajarannya. Nah, ini dia. Ada tiga di sini. Jadi asesmen kompetensi minimum AKM yang kita sudah belajar sama Pak siapa Bu? Yang dari ini Bu? Malik, Abdul Malik. Abdul Malik. Ah, ini yang AKM yang pertama ini yang kita belajar. Jadi berdasarkan literasi membaca dan numerasi ya. Dan dititik beratkan ke numerasi. Karena literasi membaca ini memang kemampuan anak untuk membaca. Membaca buku, membaca segala macam yang ada di dan sebagainya. Terus numerasi lah. Numerasi ini peran, sebenarnya kalau dikatakan peran guru matematika juga salah. Dan kalau bukan peran guru matematika juga salah. Jadi tengah-tengah. Karena di sini nanti bergesernya, wah nilai AKM-nya nanti nggak mencapai, berarti salah guru matematika. Nah, yang seperti ini yang membuat kita kalah kabur sebagai guru matematika. Jadi seakan-akan tumpu kesalahan dan kalau sukses tumpu keberhasilan, kan seperti itu. Nah, padahal di numerasi ini, di masing-masing pelajaran harusnya bisa dimunculkan. Bahkan yang pembelajaran yang notabene-nya tidak ada apa hitungan, ada seperti di agama ada warisan, itu ada hitungannya. Itu hal-hal kecil. Lebih lagi kalau misalkan pembelajaran yang lain-lain, ya. Ya seperti seni, ukuran berkaitan dengan ukurannya bagaimana dan sebagainya. Jadi memang benar-benar di sini di tugas semua guru sebenarnya. Guru matematika yang memegang peran penting gitu ya untuk melakukan ini. Mau tidak mau tidak suka karena dari apa kan ketika lebih bagus istilahnya dari guru yang lain. Tidak menutup kemungkinan yang terdekat rumpun materinya fisika, kimia, nah ini bisa juga menjadi itu survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan dan kebiasaan yang menjelaskan karakter siswa. Nih, jadi nah sikap sih ya. Sikap ini karena penilaian dari guru kurang pas gitu ya. Kurang pas seakan-akan siswa itu di depan guru baik-baik padahal di belakangnya malah mengomongi guru, mengomongi guru dan sebagainya. Justru tidak baik dan di survei karakter ini diharapkan benar-benar siswa itu mengutarakan sifat aslinya pada dirinya dengan berbagai survei yang berkoordinasi dengan psikologi lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah di sini juga ada guru-guru juga itu yang dikasih survei, ada kepala sekolah seperti apa ininya apa apa hasil wawancaranya, hasil wawancara secara tertulis gitu ya, pengisian IC dan sebagainya. Sehingga sekarang ada sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak digesat sekarang sudah mulai dari masing 10 Indonesia sudah mulai dibikin untuk sekolah penggerak. Nah, nanti di Batam sudah termasuk salah satunya ya, seperti ini sekolah penggerak. Nah, ini sekolah penggerak. Jadi ada pendaftarannya. Jadi peserta kepala sekolah. Jadi kalau saya klik ini, saya tidak termasuk karena saya bukan kepala sekolah. Nah, nanti di situ ada. Kalau misalkan kalau Bapak kepala sekolah. Kalau Ibu akunnya adalah akun kepala sekolah, klik ini sudah bisa langsung. Anda belum terdaftar di kepala sekolah dan sebagainya. Nah, mungkin kalau saya ini kan back dulu. Mungkin ada kemungkinan mungkin mendaftar yang ini. Nah, sudah mulai kalau dia kelas bisa mulai mengisi ini. Oke, begitu.
Saya balik lagi ke Men Padi. Nah, manfaat asesmen nasional seperti apa? Yang pertama, potret kualitas pelajaran. Lebih ke potret pembelajaran yang di sekolah-sekolah saat ini ya. Ya mungkin beberapa sekolah kan banyak mungkin di sekolah-sekolah ibu yang kurang pemantauan dalam tanda kutip akan belajarnya ya udah penugasan. Bahkan bisa jadi dari 13 mapel 4 yang meeting selainnya enggak ada meeting. Entah itu hanya penugasan saja atau dia hanya absen saja karena dituntut oleh ini ada absen seperti itu. Nah, ini. Terus yang kedua, ya potret kualitas ini yang perlu kita tingkatkan terutama di Kota Batam yang memang karena Kota Batam itu dari hasil kemarin ya yang dari LTMP LTMPT masih di bawah, jauh di bawah. Ya, harusnya ya kan. Jadi ya, baik itu SMA Matrea, wah nanti kita akan minta ilmunya dari SMA Matrea seperti apa pembelajarannya untuk matematika seperti apa kan akan tercermin untuk pembelajaran. Ya. Terus yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas Bapak Ibu. Jadi akan ada kriteria atau indeks nilai ya. Jadi punya meningkat dan terus umpan balik. Dan ketiga, dasar dari dasar penyusunan program itu melihat potensi sekolahnya seperti apa dan sebagainya. Kalau misalkan dia kurang, apa kekurangannya? Ya. Bisa jadi misalkan dari kualitas gurunya bisa jadi di rolling itu Bapak Ibu. Oh, yang guru yang di sekolah yang ini mungkin bisa jadi floor akan kemana gitu ya yang bisa merolling hasil apa kualitas belajarnya. Nah, ini kita pembeda AN ya, asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi ada dua pembeda ini walaupun memang sama-sama proyek dari pusat ya. Nah, kita lihat kan bahwa di asesmen nasional bertunjukkan ku mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Kalau ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jadi kalau yang asesmen nasional ke mutu sistem pendidikan di Indonesia. Ya. AN diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, pendidikan atas termasuk MI, MTS, MANDUS serta program kesetaraan UN, SMP dan SMA saja, seperti kita tahu ya, kalau di SD kan USBN itu otoritas dari provinsi di masing-masing kabupaten ya. Terus di sini untuk asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan, Bapak Ibu ya, sebagaimana ujian nasional. Kalau di asesmen nasional itu kelas 5, 8 dan 11. Ya, kalau UN kan setiap ini akhir ya, makanya ada komentar dari siswa belajar susah-susah cuma yang menentukan terakhir saja kan itu. Jadi kan bergeser ke situ, jadi munculnya kecurangan itu ya akibat dari tuntutan seperti itu. Memang harus cara mengukur nilai tertinggi. Jadi bukan sekedar mengetahui hasil belajar siswa sebagai salah satu cara keseluruhan. Oke, di sini ada metode survei di sini tambahannya. Terus model soal asesmennya lebih variatif. Nah, ini sebagai masukan bahwa UN kemarin masih pilihan ganda. Terus sekarang ada UN yang terakhir ini ada pilihan ganda terus isian singkat. Nah, yang untuk asesmen AKM ini dia bukan pilihan ganda dan urayan singkat saja, tapi sudah mulai berbagai jenis penilaian ya. Berbagai jenis penilaian, ada mengurutkan, ada memasangkan, ada pilihan ganda yang artinya jawabannya lebih dari satu dan sebagainya. Jadi dia AN menggunakan metode penilaian
computerized multi-stage adaptive testing. Adopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Jadi siswa nanti yang mendapat akan jumlahnya akan berbeda dengan satu tergantung kompetensi mereka. Itu. Nah, kita evaluasi dari ujian nasional ya. Di situ di pelatihan itu dijelaskan bagaimana evaluasi ujian nasional. Butir-butir soal UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Mungkin kita sepakat di sini ya, Bapak Ibu, bahwa UN yang selama ini kita laksanakan dan rutinkan setiap tahun itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Hal itu sejalan dengan tujuan pendidikan mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini tugas dari kita bersama. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk perbaikan pembelajaran. Jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh guru sehingga setelah UN anak sudah boleh kemana-mana dan sebagainya. Jadi belum ada remedial dari hasil UN-nya itu seperti apa. Ya, hanya setelah UN itu hanya tinggal saling salah menyalahkan ya. Guru menyalahkan anak, siswa juga bisa menyalahkan ke sekolahnya gitu. Terus yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi secara nasional. Ya, jadi dia karena di sini hanya dilaksanakan di akhir dan sebagainya. Di akhir bukan sebagai assessment for learning, untuk pembelajaran bukan. Ini sudah ada link ini saya akan coba bagikan tanya jawab tentang AKM ya, bentuk soalnya ya seperti saya tadi. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah ini, untuk yang murid kelas 5, mengerjakan 30 butir ya, mengukur kompetensi membaca, 30 butir untuk numerasi. Kelas 8 dan kelas 11, 36 butir soal untuk literasi, dan 36 butir soal untuk kompetensi. Nanti Juknis akan sampai sekarang masih belum ada jenis, cuma kemarin pas kapan hari ada simulasinya ya Bapak Ibu ya, di sekolah-sekolah yang dia mengambil sampel mungkin sekitar 6 orang apa 7, pokoknya di bawah 10 ya. Karena membaca kemampuan membaca anak sehingga dikasih bacaan yang besar, harapannya anak itu mendalami bacaan tersebut atau kita itu seakan-akan ada di lokasi itu gitu. Lebih fokus, lebih nyaman, lebih enjoy untuk mengikuti. Jadi bukan hanya bacaan cari jawaban saja, enggak. Jadi merasakan bahwa anak itu ada di situ sehingga ngerti maksud bacaan tersebut. Nah, itu ada beberapa level dan sebagainya, ini untuk literasi. Ya, di sini Bapak Ibu bisa klik link untuk literasi apa untuk AKM dan sebagainya. Oke, ini terus yang penting nih ya. Ini infografik yang penting di sini. Saya sebutkan pertama tentang asesmen nasional itu ada minimal survei kalender, survei lingkungan belajar. Dan yang untuk AKM ada literasi membaca, literasi kalau yang membaca memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Ya, jadi kalau memahami, kasih dan berkala. Nah, ini dia. Nah, kriterianya yang tadi sudah disebutkan, seluruh satuan pendidikan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca semuanya, survei karakter dan survei lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu jadwal pelaksanaan yang mungkin kita harus aware di sini, tanggal-tanggal pentingnya. Hari pertama yaitu literasi, tes literasi 75 menit. Tes memahami. Terus survei karakter 20 menit, yang hari kedua survei lingkungan belajar 20 menit untuk SD.
untuk SMP dan SMA, SMA dan setaranya tes literasinya 90 menit. Terus hari kedua tes numerasi 90 menit. Survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi di sini 2 jam mereka. Ini teknisnya seperti apa, kita belum melihat teknisnya, cuma waktu-waktunya apakah ada break, mestinya ada break antara 90 menit sama survei karakter atau dijadikan satu seperti apa. Oke, peserta ini ada seluruh satuan pendidikan, tidak semua pemilihan sampel secara acak. Nah ini, tentang pemilihan sampel secara acak, kita masih belum dapat juknis. Sampel seperti apa? Apakah diajukan dari sekolahnya seperti simulasi kemarin atau memang dari sistem pusat itu udah mengacak dapodik? Peserta dapodik dari kelas ini langsung diacak, dapatlah berapa orang? 30 orang atau 25 orang untuk yang SMA, yang SMP 30 orang maksimal ya, itu maksimal. Nah, kalau dipilih secara acak ya, ini ya hati-hati Bapak Ibu. Karena nanti yang terpilih bisa jadi anak yang di bawah rata-rata. Nah ini, kalau yang terpilih di bawah rata-rata, wah bisa belum menggambarkan kondisi sekolahnya gitu. Tapi ini kan secara acak ya, pemilihnya secara acak. Kita belum tahu juknisnya, mudah-mudahan sudah keluar juknisnya sebelum bulan Maret ini seperti apa. Karena kalau secara logika pemilihan sampel secara acak ini namanya acak berarti random system. Data dapodik di sekolah itu misalkan ngambil 30 secara acak, udah langsung tutup mata sistemnya, yang terpilih itulah. Jadi ada keberuntungan juga, makanya dari sekolah memang harus hati-hati tidak mempush siswa yang pinter sehingga yang paling rendah itu malah nggak bisa sama sekali, jangan sampai seperti itu. Sehingga tanggung jawabnya situ. Terus berbasis komputer dan bersifat adaptif ya Bapak Ibu. Pertanyaan kan bergantung siswa. Ini sini. Ulang lagi. Oke. Kesimpulannya di sini, komponen AKM literasi membaca apa saja sih? Jadi ada 3 di sini. Ada konten, ada proses kognitif, ada konteksnya ya. Kalau yang di dalam konten itu ada teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta data dari informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi ada bahas ilmu, makanya anak-anak sekarang sudah mulai membrowsing penemuan-penemuan ilmiah, karya ilmiah yang berafiliasi dengan penelitian-penelitian seperti LIPI, browsing pokoknya tentang lembaga-lembaga penelitian, anak-anak sudah mulai browsing ke sana ya. Terus ada teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca. Jadi memang ada teks fiksinya, di mana di situ secara tidak langsung memberikan sikap ya, ada nilai-nilai sikap yang bisa dimunculkan dari sikap kejujuran, sikap tanggung jawab, sikap tidak mudah sakit hati dan sebagainya. Terus ada proses kognitifnya di sini, menemukan informasi. Jadi kejelian dari pembaca untuk mencari, mengakses serta menemukan informasi yang tersurat dari wacana. Terus habis itu ada interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, menginterpretasikan ya. Terus ada evaluasi dan refleksi, jadi mengevaluasi. Jadi proses kognitifnya ada di sini. Makanya bagaimana caranya mereka mendapatkan ini ya, ketika melihat bacaan anak-anak terlibat di dalamnya. Oh iya, seakan-akan dia sebagai pemeran utama di situ, di dalam setiap teks itu. Terus konteks sekarang, konteksnya itu personal, jadi berkaitan dengan kepentingan dari secara pribadi, sosial budaya, ya, ada scientific, ya, tentang scientific, okay. Ini bentuk soalnya seperti ini, saya simpulkan,
ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isyarat singkat dan uraian. Nah, yang dipertanyakan di sini, memang kalau isyarat singkat, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, pilihan ganda, nah yang uraian ini, kalau dia secara banyak pastinya nanti di sini ada tim penilai. Nggak mungkin diinikan oleh sistem ya. Kalau uraian yang benar-benar besar, banyak uraiannya, pasti nanti ada tim. Bisa jadi kita dari MGMP yang ditugaskan ya, dari salah satu di antara kita menugaskan ini, mendapat SK dari provinsi atau dari pusat untuk menilai uraian ya. Sama seperti guru penggerak kan banyak, ada 2000-an itu Bapak Ibu. Tidak mungkin semuanya yang proses seleksinya itu dari pusat semua. Makanya kami dibagi ke banyak asesor. Jadi ada asesor guru penggerak secara nasional itu ada 170. Bahkan sekarang akan menambah lagi ya untuk ini. Itu Bu Herma sudah, apakah sudah daftar Bu? Ya. Jadi ya, untuk Pak. Apa dia? Guru penggerak ya Pak? Iya, asesor itu apa sudah daftar Ibu? Saya tidak diizinkan suami saya Pak. Oh. Terlalu sibuk saya. Oh gitu, baik. Jadi itu saya kebetulan ya, alhamdulillah di sekolah mendapat dukungan untuk mengikuti, tapi tetap tugas untuk mengajar siswa, membuat laporan, terus mengkoordinasi IT dan sebagainya tetap dijalankan. Oke, okay. Kita latihan soalnya ya, singkat-singkat saja ya ini. Makanya isinya dari mulai ada sastranya, terus ada legenda ya, penulipan ya. Terus ada Ramin tak kunjung datang dan sebagainya. Terus ada seperti informasi terkini kayak UKM menopang ekonomi Indonesia. Nah, ini ada ya. Ini. Jadi ini semuanya literasi Bapak Ibu. Nah. Terus ada juga mengolah limbah B3 bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 bla bla bla. Jadi memang harus dibaca di sini. Dan kebanyakan memang anak karena malas baca, udah langsung aja apa yang ditanya, apa yang cari di sini. Ternyata kadang apa yang disampaikan di sini mengecoh gitu. Bukan itu intinya, tapi mengecoh. Ya, kebanyakan mengecoh. Terus lagi ada grafik-grafiknya ini, matematika ini Bapak Ibu. Nih. Jadi grafiknya ini, jadi anak sudah bisa melihat oh tahun ini sekian, tahun sini sekian dan sebagainya. Jadi harus bisa membaca. Ya. Terus lagi ada seperti pusing, ini gejala yang di bidang kedokteran ya. Dikenali pusing yang bisa menjadikan gejala stroke. Ini kan semuanya yang ilmiah-ilmiah semua. Nah, kita melihat terus ada karya sastra dan sebagainya. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Terus keuntungan penggunaan tenaga surya. Nah, ini dia panelnya. Jadi anak-anak sudah memang diharapkan untuk membaca, meliterasi. Jadi wawasan anak akan berkembang, jadi akan membedakan antara anak yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Kalau sekarang seakan-akan beda tipis antara anak yang sekolah sama yang anak tidak sekolah. Hanya berbeda pakaian aja. Kalau bajunya udah nggak pakai seragam putih abu-abu, ah udahlah, seperti anak yang tidak sekolah kan gitu. Yang terjadi sekarang ini tugas kita bersama. Terus lagi ada gratifikasi dan sebagainya. Ini ada berbuat jujur sebagainya. Oke Bapak Ibu, nah, untuk yang matematikanya ada yang ini. Nah, ini dia tentang numerasi ini. Ya, ini pakai apa ini, kan tinggi gunungnya dan sebagainya. Ini kan hubungan tangan ya, depan samping. Depan samping ini dan nanti akan tahu nih berapa tinggi letusannya dan sebagainya. Air, jadi berkaitan dengan bangun ruang juga, kerucut dan sebagainya.
ini juga tentang SPLDV ya, toko rejeki dan sebagainya, dan langsung dikasih gambar seperti ini. Jadi bukan hanya tulisan saja, paket hemat sekian, paket ekonomi sekian, paket murah sekian dan sebagainya. Terus ada juga ya Bapak Ibu, ada statistik juga ya, membaca statistik dan sebagainya itu, terus perakiran cuaca dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Nurasya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meliputi asesmen literasi dan numerasi. Ya, jadi AKM ini kapan dilaksanakan ini Pak? Jadi tahun ini. Jadi ya Pak Isam. Oke, tambahan. Oh iya, tambahannya untuk informasi ke organisasi kita ya. Itu. Apakah ada Bu Yurika di sini? Halo, Bu. Ada Pak. Oh, ada ya. Pak. Oh, silakan Bu Yurika untuk membuat apa ya informasi karena sepertinya kita Bapak Ibu untuk yang iuran ya masih belum jalan nih. Apa karena gaji yang karena ini? Online. Iya Pak, jadi kalau masalah iuran kayaknya memang yang paling rajin itu rombongan Bu Nur Asia. Rombongan Pak Lahat gitu kan. SMA 12 ya? 20. SMA 20 ya? SMA 20. Ada juga beberapa teman sih yang kemarin transfer juga untuk yang bulan dari Juli sampai Desember. Nah ini mau saya tanyakan Pak, untuk semester 2 ini kan kita sampai bulan apa Pak gitu? Oke, kalau dari jadwal kemarin kita bulan April ya Pak, bulan Maret ya? Maret kayaknya Pak. Maret. Oh, US ya. Itu kapan Pak? US. Maret kalau UAS kayaknya. UAS ya. Berarti terakhir. Artinya, pembayaran berarti Januari, Februari, Maret mungkin ya? Iya. Yeah. Gitu ya. Okay. MGMP-nya Pak? Kan bulan Maret itu minggu keberapa Bu US-nya? Ya, Bu, kalau yang itu belum keluar dari dinasnya kayaknya, ketentuan tentang UAS tanggal berapa itu belum keluar. Fixnya ya. Iya. Karena kita juga biasa nunggu dari MKKS dulu kan tanggal berapa ujiannya. Jadi ya. MGMP sampai bulan Februari saja ya Pak? Siapa ya Bu Herma? Kita sementara jadwalkan sampai Maret Bu. Nanti kalau misalkan ada ini mungkin beberapa bisa kita potong gitu. Jadi menyesuaikan begitu. Berarti iurannya sampai Maret dulu ya Pak ya. Untuk 2020-2021 dari Juli sampai Maret gitu ya Pak. Oke, baik baik. Itu 10 ya. Kemarin 10 ya sampai lebaran. Berapa Bu? 20.000. 10.000. 20.000 Pak. Gerakan 10.000 ya. Pak Isam 50, nanti 30 ke yang lain kan Pak. Oh, ya. 20.000 Pak Isam. Iya, 20.000. Baik, baik. Untuk posisi keuangan sampai saat ini berapa Ibu atau ada ini? Sudah 8 juta lebih. Saya nggak pegang ininya, Pak. Baik. Tapi sudah 8 juta lebih. Oke. Okay. Kalau dari saldo sudah bertambah sih, Pak. Karena sudah banyak juta. Ada lah yang sudah termasuk yang dikeluarkan kemarin ya, Bu ya? Iya. Uh-uh. Iya. Ya. Nah, karena ada kawan kita, putrinya menikah, terus ada yang melahirkan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada info-info seperti itu, bisa diinikan Bu ya, di share di grup, karena di grup GMP ini tidak hanya untuk mencari ilmu saja, tapi juga tentang kesosialan. Ya. Ya. Ya, ini Pak yang dikatakan Pak Elmi tadi. Oh iya baik. Masanya tadi. Iya. Ya untuk yang Pak Elmi tentang MGMP tatap muka begitu ya Bu Herma ya. Iya. Ya betul. Memang
ada sekolah seperti fisika di Semansa ya kemarin Ibu Hermaya, betul? Iya, di Semansa, Pak. Iya. Betul. Nah, kira-kira seperti apa itu? Saya kadang melihat di sekolahnya apa bersedia apa tidak dan sebagainya. Kalau di Semansa gimana, Ibu? Gimana Bu Ika, Bu Yurika? Atau pesen dulu atau kita kemarin pakai kita aula, Pak. Kemarin kita pakai aula, Pak. Dengan koordinator kita kali. Misalkan hari ini bahasa Inggris, Pak, di Semansa. Ya. Jadi sudah dua mapel yang di Semansa, di aula, Pak. Oh, di aula. Matematika. Di SMA 3 juga bisa. Adakah yang di SMA 3? Karena gini Bu, saya untuk yang tatap muka saya kok kurang merekomendasikan gitu loh. Sama Pak. Iya, karena itu ada Pak Elmi, Pak. Takut-takut juga. Jadi kalau misalkan Pak Elmi masih hadir di sini? Masih. Pak Elmi, halo. Ada. Iya. Seumpama Pak Elmi udah kata Pak Elmi misalkan di SMA 3 misalkan, wah, saya ikut aja, Bu. Iya. Karena apa? Siswanya sendiri belum masuk, kecuali kalau siswanya sudah masuk, baru berani saya, Bu. Iya, benar, Pak. Pelmi, ada. Pelmi masih ada. Mendapat apa pelarangan dari duta COVID kita, Ibu Herma. Tapi sesekali boleh, saya ini lah, Pak. Kalau untuk Bapak, bisa didiskon, nggak? Tapi sekali aja. Kalau kemarin Pak dari bahasa Inggris yang saya tahu mereka polling dulu Pak berapa banyak guru yang mau online sama yang tatap muka gitu. Jadi setiap anggota MGMP-nya ditanya mau online atau mau tatap muka gitu. Jadi presentasinya berapa banyak baru kita bisa mengadakan offline. Yang ambil suara terbanyak ya Bu? Iya. Oke, baik. Jadi mungkin daripada kita nanti ngambil keputusan tapi nggak didukung sama yang lain kan Pak, jadi cuma kita aja nanti berpada datang. Ya mungkin dari ini ya Bu Nurasya, mungkin dalam waktu dekat kita buat polling ya. Ya baik, jadi oke, yang mendukung ini polling terus di kebersediaan juga tempat, sebenarnya kata kuncinya di tempat juga ya. Jadi tempatnya harus luas dan ada sirkulasi udara. Jadi jangan sampai tertutup dan sebagainya. Nah, itu. Tapi kalau istilahnya dengan berbagi ilmu secara online aja bisa, dengan dimanfaatkan secara maksimal malah bagus gitu. Kalau menurut saya sih. Kan saya juga takut-takut juga karena bertanggung jawab juga kan. Iya, betul. Kalau misalkan peserta menginginkan tatap muka, ya kami persilahkan dan saya mendukung. Nah, menurut saya kayak kapan yang betul-betul dari mana kan? Silakan ada masukan lagi yang lain. Ada ibu, nggak bisa bangun kan? Kondisinya nggak bisa bangun. Jadi keputusannya kita menunggu dari hasil pollingnya yang akan di generate oleh Bu Nurasya dalam waktu dekat. Oke, baik itu. Ada lagi mungkin masukan? Ya. Hadirnya jangan lupa diisi Bapak. Untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang di mana Bu Nurasya? Catatan? Kalista. Habis Semansa SMA Kalista. Oh, Pak Willy. Nanti saya coba menghubungi Pak Willy ada, Bang. Ya? Pak Willy ada. Pak ini Pak Willy. Halo Pak Willy. Apalagi mengajar? Iya, iya Pak. Ya baik, silakan Pak. Untuk SMA Kalista gimana Pak informasinya? Silakan. Maksudnya informasi apa? Untuk dua minggu depan kira-kira bisa kira-kira Pak? Ya sepertinya saya bisa. Saya coba saya cuma berbagi ya. Saya seadanya ya. Maksudnya saya berbagi pengetahuan saya tentang Cambridge saja Pak. Ya. Oke. Baik. Oke. Ya mudah-mudahan kemudian, nanti ya. Ya mudah-mudahan bisa lah ya ini saya. Oke, jadi ya. Pertemuan untuk 2 minggu yang akan datang bertepat di SMA Kalista secara daring ya.
Ini secara daring. Ya, silakan saya kembalikan ke Bu Nasya. Ada lagi hal-hal lain yang perlu kita bicarakan? Bagi Bapak Ibu, silakan mengisi daftar hadir. Linknya sudah ada di chat. Iya. Kemudian Pak, untuk yang AKM tadi, untuk tahun ini jadi dilaksanakan ya Pak? Maret. Ya, untuk AKM ini kita tetap menunggu juknis. Jadi juknisnya belum keluar. Mestinya, mestinya untuk AKM itu dia per Desember mestinya. Awalnya itu kan memang di Desember. Di bulan Desember kan pertengahan apa ya, pertengahan tahun ya aturannya, sehingga nanti ketika bulan Januari sudah mengevaluasi dari hasil AKM yang bulan Desember itu gitu. Kita belum menerima juknis, kalau misalkan dari pusat memaksakan untuk juknis langsung AKM untuk kelas 12 ya kita ngikut aja. Tapi secara logisnya memang di bulan Desember, dan itu nanti kelas 11 ini jadinya kan. Iya, nggak kebayang kan Pak, nggak belajar satu tahun terus AKM langsung ya kan? Ah, makanya itu. Mungkin dari tatap muka gitu. Ya, dari kebijakan dari pusat ini yang ya, kita tunggu. Juknisnya karena ada payung hukumnya. Cuma yang selama ini memang dari kita ya secara tenaga mempersiapkan anak-anak juga untuk LTMPT ya, untuk apa kurikulumnya, materinya, dan kompetensi anak-anak juga secara online terutama. Jadi dalam... kalau Desember Pak, berarti anak yang sekarang kelas 11 naik kelas 12 gitu atau yang kelas 10 nih Pak? Nah itu masih belum. Kalau dari aturannya kan kelas 11, berarti bisa jadi kelas 10, bisa jadi yang kelas 11 yang memang dianggap tertunda gitu. Jadi tertunda nanti judulnya begitu. Bukan tersanjung ya Pak. Seperti nama sinetron ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Ada lagi mau disampaikan? Saya rasa di, sudah cukup. Saya kira sudah cukup Bu Nasya. Sudah. Oke, silakan Bu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk join dalam kegiatan kita hari ini ya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat menambah wawasan kita. Pertama tadi tentang JSK dan tentang AKM. Nah, untuk pemanfaatan bagi saya kalau ya, jika sekolah punya akun JSK tidak ada salahnya. Gratis, jadi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh Google dalam pembelajaran jarak ini. Jadi kalau belajar atau memperoleh banyak pengetahuan yang buat kita sebagai guru untuk terus berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring. Jadi memang mau nggak mau guru dipaksa untuk melek teknologi. Kemudian ya itu aja yang bisa saya sampaikan tuh hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan semua kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Irma, Pak Iksan dan semuanya. Foto bersama dulu Bapak Ibu, dibuka kameranya. Bu Nurasya siap untuk ngambil screenshot-nya? Silakan dibuka semua. Oke, bisa dilihat screenshot. Nah, ini udah berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi baru ada. Tapi sedikit ya. 14. Oke, 15 sudah muncul. Oke, ngambil. 1, 2, 3. Gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih.
Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan